Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KBR 21 channel. Untuk langkah yang pertama, kita masukkan putih telur bebek. Kita pakai 2 butir ya bosku ya. Ikuti resep sampai dengan selesai agar umpan bekerja secara maksimal di tempat bos-bosku semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lelah berbagi agar hidup lebih berarti ya bosku. Selanjutnya kita masukkan santan kara. Untuk santan kara kita pakai separuh bungkus ya bosku ya, atau setara dengan 4 sendok makan. Kali ini kita akan bagikan resep umpan putih, umpan sadis bosku ya, umpan premium. Ikuti resep sampai dengan selesai karena ini resep simple bosku ya. Resep simple namun ajib bosku ya. Jadi harapan besar kami semoga umpan yang kami bagikan bisa cocok serta gacor juga di tempat bos-bosku semuanya. Salam hormat selalu dari kami, dari KBR 21 channel. Oke, selanjutnya kita masukkan suden bosku ya. Untuk susu Denkou bos-bosku cukup pakai separuh bungkus atau setara dengan 2 sendok makan. Untuk bos-bosku, jika di tempat bos-bosku dominan wangi, untuk suden pakai 1 bungkus semuanya bosku ya. Oke, jadi untuk suden kita main di takaran separuh bungkus atau setara dengan 2 sendok makan full ya bosku ya. Ikuti sampai dengan selesai ya bosku ya, agar umpan bisa bekerja secara maksimal dan bahan-bahan tidak ada yang terlewatkan. Oke, selanjutnya untuk bahan dasar seperti biasa kita main masih menggunakan paikin bosku ya. Untuk paikin kita pakai yang label yang warna biru, kita pakai yang wangi ya bosku ya. Untuk pemakaian kita pakai 1 gendul yang kecil. Oke, jadi untuk umpan dasar kita main menggunakan paikin yang kecil, kita pakai semuanya. Oke, untuk bos-bosku, jika dirasa video yang kami bagikan bermanfaat atau minimal sedikitnya bermanfaat, jangan lupa klik like-nya bosku ya, serta subscribe untuk bos-bosku yang belum subscribe. Jadi masih banyak sekali bos-bosku ya yang menonton, yang mengikuti KBR 21 channel namun belum subscribe bosku ya. Jadi jangan lupa klik like-nya bosku ya, serta subscribe ya bosku ya. Hidupkan lonceng notifikasinya agar saat KBR 21 channel berbagi lagi, bos-bosku bisa lebih update bosku ya, bisa lebih cepat mendapat notifikasi dari KBR 21 channel. Kami selalu berbagi tentang racikan yang kami pakai bosku ya. Jika dirasa mantap, pasti kita akan bagikan. Jadi harapan besar kami, semoga bisa bermanfaat ya bosku ya. Hadirnya KBR 21 channel bisa menambah referensi bos-bosku semuanya saat ingin membuat umpan. Oke ya bosku, kita bersihkan terlebih dahulu biar tidak berantakan bosku ya. Baru kita masuk ke langkah yang selanjutnya. Oke, setelah seperti ini sudah masuk semuanya. Selanjutnya kita akan tambahkan untuk amisan, kita menggunakan belut putih. Kita pakai yang dalang mantap ataupun pakai yang wayang juga bisa bosku ya, bebas. Bosku pakai 1 sendok makan saja. Kali ini kita pakai yang dalang mantap, yang belut putih bosku ya. Kita main di takaran 1 sendok makan full. Oke baik, untuk takaran belut putih bos-bosku cukup pakai 1 sendok makan full. Jadi kalau bos-bosku ingin lebih tajam bisa main di 2 sendok makan full bosku ya. Namun untuk santan kara ditambah bosku ya, agar umpan tidak
keras nanti saat dikukusnya. Oke, baik. Setelah parut belut putih sudah masuk, selanjutnya kita blender bosku ya. Kita blend semuanya, pastikan sampai selembut mungkin. Sudah ajib, sudah mantap. Tinggal lanjut kita blender bosku ya. Usahakan bersihkan blender dari aroma-aroma ya bosku ya. Dari biasanya buat blender sayur, bumbu-bumbu ya bosku ya. Jadi usahakan benar-benar bersih. Oke, yang belum klik like-nya jangan lupa bosku, ringankan jari tangannya dengan cara klik like-nya ya bosku ya, serta subscribe untuk bos-bosku yang belum subscribe. Oke, selanjutnya setelah dirasa sudah cukup lembut, tinggal kita masukkan ke dalam wadah plastik ya bosku ya. Ini sudah ajib, sudah mantep, sudah lembut ya bosku. Dan ini sudah siap kita masukkan ke dalam kantong plastik dan siap untuk direbus ataupun dikukus bosku ya. Namun sebelum itu, untuk bahan tambahan suntikan, kita main menggunakan Essence Premium Juara bosku ya. Ini varian baru dari KBR 21 channel, asli produk kita bosku ya. Jadi untuk bos-bosku yang ingin beli produk kita, cek untuk WA admin di deskripsi bosku ya. Ini aromanya ajib, ini aromanya amis, wangi, gurih. Ini joss bosku ya. Untuk pemakaian kita pakai di 3 tetes terlebih dahulu. Essence ini bisa dipakai di dalam adonan ataupun di luar adonan bosku ya. Jadi kalau bos-bosku ingin lebih fresh, main setelah umpan matang bosku ya. Itu aromanya lebih ajib, lebih nyengat bosku ya. Oke, untuk Essence Premium Juara kita bandrol sama bosku ya, harganya Rp70.000, sama seperti Raja Tega dan juga Oplosan Durian. Untuk pemesanan bosku langsung saja WA admin bosku ya, karena kita tidak pakai all shop, kita belum punya dan di seller manapun belum ada bosku ya, hanya di KBR 21 channel. Karena kami masih khawatir jikalau produk kami sampai ke tangan-tangan pihak lain, takutnya nanti yang dikirim bukan barangnya asli bosku ya. Itu makanya untuk yang percaya saja, kalau untuk yang tidak percaya tidak masalah bosku ya. Oke, kita masukkan semuanya ke dalam wadah plastik seperti ini dan umpan siap dikukus ataupun direbus. Untuk pengukusan ataupun perebusan ini penting bosku ya, usahakan sampai benar-benar matang merata jika bos-bosku main umpan putih. Oke, jadi untuk perebusan ataupun pengukusan 15 sampai dengan 20 menit bosku ya, pastikan sampai benar-benar matang merata. Setelah matang, langsung bos-bosku kaliskan saja dalam wadah plastik agar si umpan bisa lebih kalis bosku ya. Oke, ini aromanya sudah ajib, sudah balance ya bosku ya, tidak terlalu naik. Jadi untuk umpan ini kita cukup pakai di 3 tetes terlebih dahulu. Nanti kita tambahkan jikalau kurang naik ya bosku ya. Tergantung untuk target kolamnya seperti apa. Jikalau bos-bosku main untuk kolam yang bersih, 3 sampai dengan 5 tetes sudah cukup bosku ya. Tidak perlu terlalu banyak. Namun jika bos-bosku main di kolam yang berlumpur tajam, bos-bosku main oplosan premium juara ini, main di 5 sampai dengan 7 tetes. Oke? Umpan sudah ready, sudah siap dikukus ataupun direbus. Dan untuk proses yang selanjutnya, setelah umpan matang bosku ya, langsung kita eksekusi. Oke, setelah matang bosku ya, setelah matang dan ini dinginkan terlebih dahulu bosku ya, baru kita aduk lagi. Pastikan sudah dingin bosku ya. Setelah kita haluskan dalam wadah plastik, lalu didinginkan seperti ini. Ini kita percepat agar tidak terlalu banyak ya bosku ya, menghabiskan kuota bosku semuanya. Jadi kita ambil poin-poin pentingnya saja bosku ya. Oke, baik.
Selanjutnya kita kariskan lagi dalam baskom. Pastikan sampai selembut mungkin bosnya. Tidak ada lagi bahan-bahan yang menggumpal. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk kroto. Untuk kroto pakai semampunya bosku ya. Ini kroto bagus ini bosku ya, karena banyak induknya. Ini kita cari sendiri bosku ya. Namun cuaca lagi musim penghujan, jadi basah bosku ya. Jadi untuk induk kroto susah dipisahkannya bosku. Jadi kita hajar saja bosku ya, jangan kasih kendor. Karena kalau untuk bersihin satu persatu sampai bersih, kalau posisi kroto basah itu susah bosku ya. Jadi kita hajar saja, yang penting kita rendam dulu dengan air panas 5 menit baru tiriskan bosku ya, baru kita masukkan ke umpan utama. Ini insya Allah aman bosku ya. Oke, ini aromanya ajib, sudah pas bosku ya. Jika bos-bosku main untuk kolam-kolam bening yang sirkulasinya bagus, sudah mantep. Namun kali ini kita akan tambahkan lagi satu tetes lagi untuk esen oplosan premium juaranya. Kita tambahkan satu tetes lagi agar biar lebih naik lagi bosku ya aromanya bosku ya. Jadi untuk bosku yang berminat beli produk yang kita punya, kita ada 3 varian bosku ya. KBR 21 channel ada 3 varian esen, Raja Tega, oplosan durian, dan juga esen premium juara. Jadi hanya 3 bahan bosku ya, hanya 3 produk sementara ini yang ready di KBR 21 channel, hanya di KBR 21 channel only ya bosku ya. Oke, selanjutnya kita masukkan perangsang target. Untuk perangsang target bosku pakai 1 atau 2 bungkus tidak masalah bosku ya. Jadi ini sementara kita tambahkan 1 bungkus terlebih dahulu, karena ini belum kita tambahkan amisan bosku ya. Untuk amisan kita nanti akan pakaikan bihu ataupun daging salmon bosku ya, bisa juga. Untuk bos-bosku bisa pakai amisan udang pun juga bisa bosku ya. Jadi nanti untuk umpan settingan umpan ini nanti tinggal kita tambahkan saja bihu 1 ataupun 2 sendok makan, dan pengerasnya pakai perangsang target. Jadi untuk umpan ini perangsang target pakai 2 bosku ya. Jadi yang ini sudah kita masukkan, dan nanti kita tambahkan amisan dan pengerasnya perangsang target juga. Oke, ini sudah mantep bosku ya. Sudah lembut, sudah halus, dan tidak terlalu keras. Nanti kita tambahkan lagi amisan, nanti akan sedikit lebih lembek bosku ya. Nanti pengerasnya pakai perangsang target. Oke, jadi untuk amisan bisa pakai perangsang target sebagai pengendalinya bosku ya. Jadi satu bungkus lagi untuk perangsang targetnya. Dan untuk amisan bebas, sesuaikan dengan target ikannya. Jika bos-bosku main ikan besar, amisan tipis saja bosku ya. Jika bos-bosku main ikan rame, tambahkan 2 sendok full diho bosku ya. Jangan main ragu-ragu kalau untuk lomba bosku ya. Namun jika bos-bosku main harian, bisa pakai 1 sendok makan diho sudah cukup bosku ya. Ataupun jika ikannya rame, pakai 2 sendok makan tidak masalah. Oke, umpan siap tempur bosku ya. Semoga bermanfaat. Salam hormat selalu dari kami, dari KBR 21 channel. Yang untuk bos-bosku yang belum klik like-nya, jangan lupa klik like-nya bosku ya, serta subscribe untuk bos-bosku yang belum subscribe. Kita saling bersahabat, kita saling bersaudara lewat KBR 21 channel. Kita saling mendoakan bosku ya, semoga bos-bosku semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Umpan sudah ready, sudah siap tempur, dan umpan putih sadis sudah ready bosku ya. Sudah siap gaspol. Jadi untuk esen bisa dibawa bosku ya. Mending kita main sedikit, namun bisa ditambahkan lagi di kolam pemancingan. Oke, selamat mencoba kah? Semoga bermanfaat. Gaspol bosku ya. Jangan lupa WA admin bosku ya. Oke, gaspol bosku.